Pemerintah Kota Tangerang, Banten menutup sementara Mall CPD Ciledug. Ya, pusat perbelanjaan ini ditutup, saudara, setelah video antrean pengunjungnya viral di media sosial. Aktivitas di Mall CBD Ciledug Tangerang sepi pada Rabu pagi tadi. Tidak terlihat aktivitas pegawai di dalam kawasan mall. Sementara di bagian depan mall terlihat garis polisi yang masih terpasang. Mall CBD Ciledug ditutup pemerintah Kota Tangerang pada Senin 18 Maret lalu. Sebelumnya beredar di media sosial video antrean pengunjung yang ingin masuk ke Mall CBD Ciledug Tangerang, Banten pada Minggu 17 Mei lalu. Kerumunan orang ini mengabaikan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Padahal pemerintah Kota Tangerang telah memperpanjang pembatasan sosial berskala besar hingga 31 Mei mendatang.